Selamat malam teman-teman entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di X-Local Live edisi 7 Oktober tahun 2020 gitu. Hari uh, yang cerah gitu ya karena kemarin hujan lebat. Uh, hari ini hmm. tidak hujan gitu cerah. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, jadi X-Local Live ini adalah sebuah acara bincang-bincang yang selalu diselenggarakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan selalu menghadirkan entrepreneur di bidangnya masing-masing untuk bisa sharing ke teman-teman tentang bagaimana sih untuk memulai tips-tips dan triknya kemudian bagaimana cara mengembangkan bisnis di era sekarang nih terutama di era apa nih new normal seperti itu dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Excellence Asia silahkan klik subscribe kemudian klik lonceng gitu ya supaya teman-teman tidak ketinggalan live streaming seperti ini ataupun ada banyak sekali video-video uh, belajar yang teman-teman bisa manfaatkan yang ada di YouTube channel Excellence Asia. Uh, perkenalkan saya Victor, saya adalah CEO dan co-founders dari Excellence Asia dan saya akan memandu jalannya Extra Local Live selama 60 menit ke depan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung tuliskan saja pertanyaannya di live chat dan nanti akan ditanyakan ke tamu spesial kita pada malam hari ini dan malam hari ini kita sangat beruntung kita kedatangan seorang tamu spesial Mbak Kila Seorang apa mungkin ya food entrepreneur gitu ya entrepreneur ha -ha. di bidang kuliner. Halo apa kabar Mbak Kila? Bener. Mbak Kila ini adalah founder Halo. dari Mam Risoles ya. Mam Risoles ini uh, mam ini artinya makan atau mam artinya uh, ibu gitu ya. Nanti mungkin tanya aja hmm. ya belakangan ya. Oke. Okay. <laughs> Gimana apa kabar nih Mbak Kila? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Victor dan tim? Baik, baik, tan, baik dan bosen gitu ya kalau sekarang ya. Baik dan bosen ya. Di rumah mulu. Di rumah mulu ya. Bekasi sendiri kabarnya gimana nih? ikut Tan Jakarta juga PSBB atau gimana ya Bekasi ya Mbak gila? Bekasi juga masih PS, baru PSBB lagi. Mm -hmm. Kalau kemarin tempat nggak ikut nggak ikut kemarin sempat nggak ada sekarang baru PSBB lagi sih katanya jadi ikutan juga ya gitu ya ikutan lagi <laughs> ikutan lagi oke okay, jadi hari ini topiknya uh, adalah mungkin topik yang banyak ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman entrepreneur karena uh, apa ya bisnis kuliner adalah bisnis yang dikatakan hmm. mungkin salah satu yang berkembang cukup pesat di era new normal dan salah hmm. satu prima donanya dari bisnis kuliner adalah frozen food atau makanan beku gitu ya <laughs> Jadi ini fenomena yang sangat menarik gitu ya. Kalau saya uh, baca di beberapa artikel gitu ya, frozen food ini bahkan penjualannya naik 70 sampai 80% dibandingkan dulu ya di periode okay. yang sama. Jadi Uh, orang yang dulu nggak apa ya nggak 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 pernah kepikir gitu Wern. beli frozen food ya. Mm. Uh, kemudian sekarang beli frozen food gitu ya. Orang Betul. yang dulu berpikir, kayaknya freezernya muat-muat aja. Sekarang kayaknya kok berasa freezer-nya nggak muat ya. <laughs> gitu jadi, frozen food semua karena ya? frozen food semua isinya gitu ya. Terus, uh, mulai bingung gitu ya. Gimana caranya nih ya? Uh, apa namanya? Uh, buat ngangetin frozen food gitu. Akhirnya mm. nanti beli alat yang lain. rembet tuh jadinya ya, mulai dari frozen food, yeah. rembet ke elektronik. <laughs> Oke, okay, uh, jadi uh, hari ini kita akan mendengarkan dulu uh, pemaparan gitu. Wah, kayak seminar aja ya, Mbak Kila pemaparan ya. Yeah. <laughs> Bikin sharing Mungkin sharing gitu ya. Mungkin sedikit tips kali ya. Uh, sharing dan tips dari Mbak Kila uh, tentang bagaimana sih bisa memulai dan mengelola bisnis frozen food. Dan hmm. kalau uh, untuk informasi teman-teman ya, Mamri Solis ini adalah bisnis frozen food yang dimulai justru pada saat terjadinya. Pandemi gitu ya, jadi uh, nekat-nekatnya gitu ya pandemi mulai bisnis gitu ya. Jadi mungkin teman-teman uh, bisa uh, mendengarkan sharing dari Mbak Kila berikut ini dan kalau ada pertanyaan tuliskan pertanyaan di live chat. Nanti uh, satu orang penanya terbaik bukan saya yang milih Mbak Kila yang milih akan mendapatkan hadiah uh, giveaway gitu ya persembahan Excel Live. Oke, okay, silakan okay. Mbak Kila. Oke, okay, mungkin. Aku mau cerita sedikit kali ya. Kenapa uh, aku memilih uh, untuk berjualan si Frozen Putri Salt gitu. Nah, Frozen Putri Salt ini memang terbentuk cukup dibilang uh, masih baru. Kita ba kita baru launching itu di bulan Maret pas awal pandemik ini gitu kan. Uh, terus melihat peluang uh, apa ya kira-kira yang bisa jadi istilahnya teman untuk para teman-teman nih yang lagi pada work from home mungkin ini ada sedikit tips atau strategi untuk memulai jadi food trainer tuh bisa mulai dari tahap mana ya karena kalau aku cerita juga sih aku nggak ada background food trainer sebenarnya sebelumnya nggak pernah nyentuh F&B juga nggak pernah nggak pernah berbisnis juga sebelumnya cuman mungkin dari strategi ini bisa dimulai untuk ya sedikit-sedikit memulai cara bisnis tuh seperti apa sih gitu. Oke, okay, boleh next. Nah, kenapa ya si frozen food ini jadi prima dona ketika new normal gitu? Apa sih strateginya? Apa yang bisa dilakukan sama teman-teman? Nah, eh, pertama tuh nggak usah takut. Untuk memulai suatu bisnis, yang penting kalian ngelakuin yang pertama tuh segmenting. Segmenting ini penting banget kalau frozen food result aku nih. Kebetulan aku cukup concern di segmenting itu dalam uh, segi daerah jangkauan. Kenapa? Karena gak ternyata nggak semua daerah bisa dijangkau oleh si frozen food trisol aku. Aku udah uh, sebelumnya ini aku coba untuk kirim ke beberapa daerah, ke teman-teman atau saudara yang ada di luar Jakarta untuk tetes kira-kira eh, -kira, uh, produk aku ini tahan di suhu, ura, di suhu ruangan tuh berapa lama ya. Itu paling penting nomor satu untuk si frozen food nah ternyata memang si Resol ini karena mungkin ingredientsnya lebih ke smoked beef terus lebih ke mayones itu tidak eh tidak tahan di suhu ruangan lebih dari 6 jam makanya mungkin eh, kita juga masih develop eh, produk barunya alhamdulillah baru launching di bulan ini juga eh, menu barunya itu cream cheese nah itu alhamdulillah eh, udah bisa dijangkau ke luar daerah Jakarta gitu. Nah, dari segmenting ini juga selain jangkauan daerah, aku lebih Ngelihat peluang apa ya yang istilahnya uh, yang dibutuhkan sama masyarakat sekarang di era new normal ini, atau saat mereka uh, work from home. Nah, di situ kepikiran tuh makanan apa ya, kira-kira cemilan apa ya yang istilahnya uh, bisa untuk jadi teman mereka ketika work from home gitu kan. Nah, terbentuklah si frozen food risol. Kenapa risol? Karena menurut aku risol ini udah common. Jadi semua tuh udah 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 tahulah rasa si risol ini seperti apa gitu. Tidak tidak jadi tren sesaat, tapi aku ngelihat risol ini uh, udah ada dari dulu dan cukup bertahan sampai sekarang gitu. Nah, dari situ baru tuh kita bisa kayak mm, nge kira-kira segmen kita tuh masuk di kategori gender apa ya, kategori usia berapa dan pendapatannya seperti apa itu bisa disesuaikan sama teman-teman di step segmenting ini. Nah, kenapa ini perlu? Nah, karena nanti dari segmenting ini muncullah nanti uh, istilahnya target market yang uh, yang sesuai sama produk kalian nih, pakemnya seperti apa. Nah, kebetulan karena Mam ini aku lihat uh, bisa dikonsum dari range usia yang cukup bervariatif ya mulai dari 15 tahun sampai 60 tahun dan itu aman juga untuk dikonsum sampai umur segitu. Dan istilahnya untuk dari segi gender pun juga bisa dikonsum baik wanita maupun pria. Nah, targeting ini nih bisa uh, berpengaruh nanti ke depannya untuk strategi marketing nanti yang ada di slide selanjutnya ya. Nah, yang terakhir mungkin di sini positioning. Nah, positioning ini Uh, di sini gimana sih brand kalian ingin dilihat uh, oleh konsumen apa yang membedakan brand kalian dengan kompetitor lainnya kenapa ya Frozen Food ini bisa jadi prima dona di era-era normal ini kenapa sih Mamresol ini bisa istilahnya baru mulai di Maret tapi Alhamdulillah udah bisa banyak peminatnya sekarang gitu karena dari tadi segi segmenting targetin itu mulai mulai tuh ke, ke bentuk apa ya yang yang bikin produk aku tuh beda dari kompetitor lainnya. Nah, kalau kalian udah pernah visit Mamresol sebelumnya di Instagram atau di sini ada penonton yang udah pernah coba Mamresol, memang Mamresol ini kita mengkomunikasikan kalau Resol kita nih salah satu frozen food Resol yang paling lumer di antara yang lainnya gitu nah ini bisa kalian create seunik mungkin kalian harus punya unique selling tertentu yang bisa membedakan produk kalian dengan produk kompetitor sejenis yes. nah next oke okay, di sini lebih dari tadi udah segmenting, targeting sama positioning nah kalian di sini udah mulai bisa nih nentuin pricing nah kalau pricing di sini Uh, Di sini bela aku belajar banget nih pas lo lagi bikin si food and beverage ini, ternyata kalau dari segi pricing ini harus menyesuaikan dengan si produk-produknya. Contohnya ya, si Mamrisol ini kan pakai uh, produk bahan baku kayak telur ya, telur ini tuh bisa dibilang uh, harganya tuh nggak, nggak, nggak apa ya, nggak, Nggak, nggak bertahan di harga tertentu gitu di di high season sendiri kayak kemarin pas menjelang puasa menjelang lebaran itu yang tadinya misalnya sekilonya dua puluh dua ribu dua puluh tiga ribu itu bisa naik sampai dua puluh delapan ribu dua puluh sembilan ribu nah ini penting banget buat food trainers untuk kayak hmm, memikirkan pricing itu dalam jangka panjang kenapa karena yaitu kita nggak bisa menentukan produk-produk uh, ingredients kita ini di, di 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 waktu tertentu apakah ada kenaikan atau enggak uh, ada ada lonjakan apa lonjakan harga yang istilahnya signifikan jauh banget dari sebelumnya kan nggak mungkin ya kita di tengah-tengah bulan misalnya tiba-tiba ada yang pesan, oh maaf harga kita uh, istilahnya udah naiknya segala macam gitu jadi ini yang harus dipertimbangkan uh, untuk jangka panjangnya mengenai pricing nah bisa juga untuk strategi awalnya bikin tuh diskon package bundling untuk uh, strategi pricing si uh, makanannya itu seperti apa yang kedua di sini ada nah, place. Nah, kalau memperisol sendiri memang uh, uh, kita baru menjual di sini uh, secara online. Dan alhamdulillahnya itu dari bulan Maret, uh, aku juga cukup kaget ya karena aku kan baru nih di food uh, and beverage ini. Ternyata alhamdulillah disukai banyak orang. Dan waktu pas awal aku launchingnya dua bulan setelahnya itu ada Or, dua orang yang ingin jadi reseller, nah itu bisa juga tuh untuk uh, istilahnya menambah channel kalian nih si para reseller ini, jadi nggak hanya uh, istilahnya di sosial media, mereka bisa bergerak juga untuk uh, di di channel-channel lainnya atau mereka jual secara offline gitu. Nah yang ketiga ini ada produk, nah produk di sini mungkin lebih uh, kalau aku ini lebih memfokuskan kepada Ingredients pertama sama yang kedua ini sama uh, packaging. Kalau kalian udah uh, pernah visit Mamresol sebelumnya atau nanti kalian mau visit Mamresol, emang aku selalu menerapkan kalau packaging aku ini selalu di wrapping lagi sama sama kertas wrap. Apalagi kan lagi di masa pandemi ini, jadi biar produknya ini lebih uh, terlihat higienis. Uh, Kenapa? Karena menurut aku ya. Uh, Packaging ini salah satu uh, nilai untuk uh, menarik kepercayaan konsumen gitu. Jadi penting banget buat kalian yang istilahnya concern, eh, yang istilahnya jual produk makanan concern di packaging itu uh, merupakan suatu hal yang penting juga karena ya dari situ kepercayaan konsumen tuh ter terbentuk dari mulai rasa oh packagingnya bagus, terus harganya juga istilahnya make sense, affordable gitu. Dan yang terakhir ini ada promotion. Nah, promotion ini uh, karena kita di sini udah sering banget istilahnya ngeliat review atau misalnya kita di sini uh, bergeraknya di bidang sosial media, bisa banget teman-teman uh, bikin promotionnya ini menggunakan bantuan dari para influencer atau food bloggers nanti ke depannya. Cuman memang memberi soal ini alhamdulillahnya masih istilahnya dari mulut ke mulut nih, dari review teman-teman dan alhamdulillah udah langsung uh, istilahnya uh, di, disukai banyak orang. Karena menurut aku ya, uh, kesuksesan untuk menjual makanan itu nggak di, dilihat hanya sekedar review dari influencer semata. Tapi gimana sih produk kita bisa dijual, dinikmati dan mereka repeat order. Itu itu istilahnya takaran sukses menurut aku tuh di situ. Seberapa klien uh, kita, seberapa uh, konsumen kita itu dapat repeat order produk kita. Nah, alhamdulillah istilahnya mabriso bisa diterima dengan baik sama teman-teman sekarang. Nah, yang terakhir mungkin next Nah, ini sama kayak uh, hashtag-nya Exoloka, <laughs> cuman butuh komitmen di sini, konsistensi uh, itu penting banget dalam berbisnis. Memang kalau dari segi makanan ya, bisnis makanan, emang nggak se setiap hari ya orang itu bakal mengkonsumsi si mam risol ini atau uh, bakal mengkonsumsi risol setiap hari, memang nggak gitu kan, makanya kenapa aku buat Frozen, jadi itu bisa buat temen Uh, cemilan yang bisa dikonsumsi dua kali tiga kali setelahnya gitu kan. Nah konsistensi di sini uh, yang namanya berbisnis itu yang penting kita melakukan terus inovasi gimana caranya biar brand kita terus istilahnya dikenal dan traffic sosial media kita terus terbangun dari ya mungkin di situ kalau misalnya memang lagi tidak ada tidak ada apa ya tidak ada aktiviti penjualan sini mungkin bisa bisa istilahnya activity quiz atau tanya jawab di sosial media gitu atau inovasi produk lainnya. Nah ini, nah ini bisa banget. Terus penting banget kalau misalnya teman-teman di sini berbisnisnya itu nggak seorang diri, misalnya berdua atau bertiga. Nah konsistensi ini perlu. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya berbisnis bareng teman atau kolega gitu yang perlu ditingkatkan komitmen kenapa ketika kalau misalnya teman kalian Udah agak berbisnis, gimana caranya kalian tetap menyemangati dia untuk tetap terus berbisnis? Gitu, sayang kan udah di-develop, udah dibangun brandnya, tapi uh, istilahnya uh, istilahnya bisa berhenti karena cuman seperti itu. Gitu, udah mungkin uh, sedikit, kalau tips dari aku, dari mempresso, mungkin seperti itu aja. Di situ nanti kita bisa, istilahnya, bisa nanti tambahin produk inovasi ke depannya, gitu. Halo, oke. Okay. Jadi, uh, ya, terima kasih, Mbak Kila, atas sharingnya nih. Ya, saya uh, catat lumayan <tuh> banyak nih di sini. Nih, um, oke, okay. mungkin uh, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di chat. Nanti akan dipilih satu penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah spesial dari Exoloka Local Life. Uh, sebelum ke situ, tadi saya sempat dengar Mbak Kila cerita gitu bahwa uh, Mbak Kila tadi dikatakan bahwa uh, tidak punya latar belakang food uh, trainer gitu ya. Um, kemudian belum pernah mau mulai bisnis sebelumnya. Terus kok bisa nekat gitu ya, jebur ke dalam bisnis gitu ya pada saat pandemi lagi seperti sekarang. Di saat semua orang pada deg-degan sama bisnisnya nih ya. Mbak Kila, kok mau atau berani gitu ya masuk ke bisnis? Mm -hmm. Ini Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Kila kemudian berani? Oke, okay, kalau untuk kenapa ya uh, bisa terjun jadi food trainer sekarang, atau istilahnya kok berani ya untuk terjun ke bisnis makanan? Karena ya mungkin di sini aku melihat peluang saat si pandemi ini, uh, apa ya istilahnya? Uh, cemilan apa yang bisa jadi temen untuk temen-temen nih yang lagi pada work from home gitu terus uh, kenapa berani ya karena menurut aku yang namanya bisnis kalau kita nggak coba ya kita nggak pernah tahu gitu ya mau seberapa gagal itu di awal mau kayak gimana kita istilahnya berkali-kali coba untuk bisa dapat rasa yang enak gitu kan Ya yang penting mulai aja dulu menurutku gitu Nah itu kayak, itu salah kayak, satu konsistensi yang harus dibangun dari awal juga sebenarnya gitu Kayak yang warnanya hijau itu ya, hashtag mulai aja dulu ya <laughs> iya. Jadi, uh, tapi kan pasti di awal uh, ada ada persiapan dulu ya nggak, nggak mungkin kan langsung tiba-tiba uh, Betul-betul Bagaimana persiapannya, kenapa kok bisa sampai ke risoles gitu ya Uh, padahal, cemilan kan banyak ya, bisa uh, apa? kentang gorengnya, cemilan juga gitu kan. Martabak, martabak cemilan juga ada. Teman saya yang cemilannya mie goreng, malah gitu kan. <laughs> Jadi, <laughs> uh, kenapa kok bisa sampai ke risoles gini? Apakah karena ada resep keluarga atau gimana, Mbak? ila? oke, okay, mungkin kalau misalnya dibilang resep keluarga sih enggak, cuman memang kalau... Jadi ada story di, jadi story dari dulu nih nenek, nenekku dari hmm. dari mamaku memang waktu zaman dulu ya dia tuh sering jual kayak gorengan gitu loh, mas hmm. Victor. Gorengan kalau zaman dulu tuh bisa dipak, eh, bisa di dikonsum pada saat orang-orang ronda ya kan, pada yeah. saat orang-orang lagi ada kegiatan malam tuh zaman dulu kayak si kambing segala macam. nah Nenekku dulu tuh istilahnya dia bikin si gorengan itu hmm. yang tadinya mungkin sekarang gorengan adanya di siang ya dia bikin di malam <laughs> untuk si pos ronda itu gitu kan nah terus uh, abis itu nenekku nah si tanteku nih juga dia sebelum justru sebelum pandemik ini dia juga sering bikin istilahnya cemilan untuk pesenan gitu kayak cemilan box gitu yang isinya pastel risol gitu hmm. terus abis itu pas kemarin pandemik kenapa ya kepikiran ke si Risol gitu terus aku hmm. ngelihat oh Risol nih marketnya nggak mati mas gitu hmm. dari zaman dulu sampai sekarang itu istilahnya dia bertahan nggak nggak kayak makanan makanan tren zaman sekarang ya misalnya yang cuman tren sesaat berapa bulan gitu kan abis itu dia menghilang entah kemana gitu nah aku melihat si Risol ini cukup bertahan dari dulu sampai sekarang dan istilahnya udah common udah hmm. orang udah tahu rasanya seperti apa cuman inovasinya sekarang ya si resol ini bisa dijadiin frozen food loh gitu hmm. jadi karena memilih makanan cemilan karena orang di rumah banyak kanggur gitu ya butuh sesuatu yang bisa nemenin <laughs> bosennya tadi di rumah kemudian yang kedua adalah mencari makanan yang e, istilahnya tahan apa ya nama bukan tahan nama ya yang sudah e, beberapa generasi tetap bertahan gitu ya risoles Betul. gitu ya, bahkan dari zaman Belanda jangan-jangan tuh risoles jadi dulu ya nah, <laughs> terus kemudian ketiga cari yang tidak perlu lagi diperkenalkan gitu ya, artinya orang sudah sudah tahu gitu, nggak, nggak perlu lagi ngasih tahu ke mereka ini cara makannya kayak gimana nih rasanya kayak gimana, mereka Betul. udah tahu lah ya, seperti itu ya, jadi oke, okay. nah berapa lama persiapannya untuk bisa menemukan uh, apa, isi yang tepat gitu ya uh, rasa yang tepat Betul. gitu ya itu mungkin boleh diceritakan nggak supaya teman-teman yang mendengarkan nih tahu nih bahwa bisnis makanan itu persiapannya lumayan loh gitu di awal. Oke, nah aku juga istilahnya baru tahu nih, pas waktu awal bikin risol itu ternyata nggak ada yang jual kuret risol Mas Victor. Jadi oh, tuh harus ya? bikin manual sebenarnya. <laughs> okay. Kalau iya, kalau kalau lumpia, hmm. gitu kan. Lumpia, kebab itu ada yang jual kulitnya. Oh. Tapi si risol ini uniknya kita harus bikin manual dengan takaran uh, dan istilahnya dengan takaran takaran resep yang sesuailah gitu kan. Hmm. Nah, itu yang aku bikin uh, cukup berkali-kali untuk istilahnya bisa jadi si kulit risol yang sempurna. Aku aku sempat gagal, aku sempat gagal berapa kali ya? Tiga kali, empat kali sampai hmm. kok pecah ya gitu di awal-awal. Kok ini enggak enggak ngecover cover isi ya gitu. Hmm. Oh, ternyata ada kurang ini, kurang ini gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin coba istilahnya jadi food trainer, enggak ada salahnya untuk coba dulu R&D pertama paling penting. Uh, pelajarin dulu nih uh, si produknya ini seperti apa, hmm. terus apakah si ingredients-nya ini bisa di, didapatkan dengan mudah, itu juga penting banget gitu. Telur tadi yang naik turun harganya ya, sama kayak bawang bombay ya, waktu awal-awal ya, awal-awal pandemi bawang bombay ya naik tinggi. Benar-benar <laughs> nah um, ya benar benar Nah, frozen food Benar itu banget, Mas. Kan agak sedikit berbeda dengan makanan yang siap dimakan gitu ya. Uh, yang ada di pikiran saya kalau misalkan sesuatu yang sudah di frozen terus kemudian di apa ya, misalkan dicairkan lagi gitu ya, terus kemudian dimasak ulang uh, agak apa ya, rasanya mungkin berbeda dan mungkin strukturnya agak berbeda. Nah, gimana caranya Ketika pertama kali uh, Mamri Soles ini membuat sesuatu yang frozen. Apa dicoba dulu gitu, di-frozen-kan, kemudian dipanasin gitu, kira-kira masih oke okay atau enggak? Gimana Mbak Kila? Ya, yes, benar. Itu itu salah satu uh, strategi R&D aku di hmm. awal. Jadi memang sebelum aku pasarin itu aku coba dulu. Aku coba yang pertama itu kayak bikin si kulitnya, kira-kira hmm, ingredients-nya tuh yang tepat. Se Sejauh mana sih gitu Terus hmm. uh, aku coba kirim dulu Ke, ke kerabat terdekat Kira-kira kira apa sih yang kurang gitu Bahkan aku masih terapkan sampai sekarang Mas Victor hmm. uh, Ke konsumen yang udah beli Setelah itu aku tanya nih beberapa hari kemudian Kira-kira ada saran nggak? Apa yang kurang Itu masih aku terapkan sampai hmm. detik ini Sama si Mam Rizal sendiri Makanya kalau dilihat di Instagram Mam Rizal Suka banyak komentar uh, by chat ya Nah itu setelah mereka konsum, sebenarnya aku aku di situ istilahnya mau evaluasi apa-apa yang kurang. Syukur hmm. alhamdulillah mereka istilahnya nggak nggak terlalu banyak saran. Mungkin kemarin-kemarin juga di awal-awal cukup banyak saran dan itu udah tercover sekarang gitu. Oke, okay. jadi ini ini sangat menarik sekali ya. Saya baru tahu kalau ternyata risoles itu kulitnya nggak ada yang jual ya. Saya pikir bisa beli gitu di kulit. Ya, nah. <laughs> Oke, okay, kita coba uh, lihat apa yang masuk. Uh, kita boleh coba lihat pertanyaan yang masuk, uh, Mbak Kila. Oh, iya, iya boleh. Oke, okay. uh, kita coba dulu yang pertama nih, ya, dari Mbak uh, Sri Handayani nih, dengan semakin menjamurnya usaha frozen food, ada nggak kiat khusus yang perlu kita lakukan? Jika ingin mencoba peluang usaha frozen food, biar beda dengan yang lain. Nah, ini kan frozen banyak nih, semuanya serba di frozen kan, uh -huh. gitu ya, istilahnya. Gimana caranya supaya bisa beda sama <tuh> yang lain nih, Mbak Kila? Gimana caranya biar beda dengan yang lain? Oke, okay. mungkin di situ bisa di strategi positioning. Uh, nah, di situ bisa dilihat, oke, okay, misalnya frozen food apa ya, gitu. Tapi, misalnya frozen food udah banyak ya, Mas, uh, mm -hmm. bisa kebab, gitu kan. Tapi, kalau misalnya kebab aku bikin kebab apa ya, yang beda dengan kompetitor lainnya, gitu kan. Mungkin bisa kebab yang manis, gitu kan atau enggak dari risol sendiri risol risol apa ya kira-kira yang nanti misalnya aku next untuk apa inovasi lagi frozen risol apa ya yang kira-kiranya belum ada sebelumnya apakah bisa nanti risol bolonais gitu hmm. atau kayak kemarin aku baru aja launching risol cream cheese hmm. cheese bite itu ukurannya cukup kecil dan itu kayak cheese bite hat nah itu bisa juga istilahnya lebih ke mungkin lebih ke inovasi di flavornya kali ya mas kalau ya. memang dirasa si frozen fruit ini udah terlalu uh, istilahnya kategori kategori makanannya udah terlalu banyak nah kita bisa main di flavor jadi yang penting membuat sesuatu yang unik gitu ya yang berbeda dari yang lain ya tadi makanya mbak Betul. Kira sempat katakan inovasi itu sesuatu hal yang sangat penting jadi nggak perlu nggak perlu khawatir ya kalau ternyata misalkan produknya ditiru sama orang yang lain gitu ya misalkan Betul enggak perlu karena aku percaya sih kalau misalnya uh, kita bermain di rasa pasti konsumen itu akan balik lagi ke kita. Iya, yeah, betul. Bikin-bikin risol mm -hmm. rasa mie ayam gitu misalkan ya. Ya mungkin ya Mas Oke, lanjut ya, berikutnya ya. Uh, dari uh, berikutnya adalah dari Julius Hidayat nih. Di boleh di-sharing nggak value proposition ya, untuk jenis usaha ini agar dapat menggait pelanggan lebih cepat dan Menyingkirkan kompetitor, wah ya harus apa nih yang paling, Waduh. yang tadi dikatakan mungkin <laughs> yang paling lumer itu ya boleh dijelasin, nggak, mbak Kila apa tuh maksudnya uh, paling lumer ya. Benar, jadi memang kalau dilihat uh, di Instagramnya Mam Risol sendiri, aku memang mengkomunikasikan risoles paling lumer karena kenapa memang di sini aku memposisikan dengan worth harga sekian konsumen aku nih bisa istilahnya mendapatkan produk yang Gak sedikit loh isinya hmm. gitu jadi si lumer ini ya ketika dia makan memang lumer isinya hmm. gitu jadi it, itu sih itu value tar. proposition ya mungkin ya salah satu yang ya. uh, unique selling proposition tadi ya ya betul Oke, jadi itu, itu tadi ya. Itu yang bisa membedakan dengan kompetitor lain. Tapi kalau tanya uh, apa namanya uh, resepnya nggak bakal dikasih ya, Julius. Tuh rahasia perusahaan resep. <laughs> uh, <laughs> lagi nih, Julius nih. Boleh uh, untuk usaha ini lebih efektif mana dengan membuat iklan di sosial media atau menggunakan spanduk? <laughs> Silakan dijawab nih. Efektif mana nih kalau menurut Mbak Kila? Uh, dalam segi promosi? Iya, ya. dalam segi promosi betul. Oke. Okay. The iklan di sosial media sebenarnya iklan di sosial media efektif Mas. IG ads itu bisa nge-reach target kita mm -hmm. asalkan kalian bikin apa? bikin kategori ads-nya itu sesuai. Makanya kenapa adanya segi segmenting dan targeting itu kalian udah bisa nih memposisikan Uh, sorry, si mbak. brand Putus -putus kalian ini masuk di segmen mana aja Jadi penting yeah. buat menentukan target tadi ya Segmenting dari uh, customer kita gitu ya Supaya pada saat kita bikin ads gitu ya, Salah satunya itu bisa lebih tepat gitu ya Targetingnya Kalau enggak sama aja kayak buang uang ke laut ya Kalau enggak ada targeting Buang uang ke laut ya Oke, jadi lebih efektif itu ya tadi ya, Julius ya, lebih efektif uh, sosial media gitu ya. Lanjut lagi dari Rahmat Hidayat nih. Uh, Mas Rahmat bertanya bagaimana tips menemukan usaha yang cocok untuk kita? Seperti Kakak mengambil usaha ini, pasti ada yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan memulai usaha makanan gitu ya. Uh, tadi udah di, seperti dijelaskan ya, uh, tapi bolehlah Mbak Kila diulangi lagi sedikit nih buat uh, Mas Rahmat nih. Kenapa? Boleh. Kenapa uh, ambil usaha pertama, ini? Hmm. Mm -mm. Mungkin yang pertama, kalau misalnya kalian uh, ingin usaha di makanan, yang pertama, kalau memang kalian nggak punya, istilahnya, nggak memproduksi si resepnya langsung, yang jadi pertimbangan pertama, apakah uh, produk-produk ingredients-nya itu bisa didapatkan dengan mudah. Mm -hmm. Dan yang kedua, uh, apakah uh, si ingredients ini, istilahnya, uh, harganya sesuai dengan uh, Target market kalian Karena hmm. Yang tadi seperti Yang aku jelasin di awal itu Kayak uh, Beberapa ingredients Mungkin gak punya Pakem harga Gitu kan Jadi se -se Misalnya Sewaktu-waktu Dia bisa naik Gitu Sewaktu-waktu Dia bisa Istilahnya Bisa bisa lebih mahal Dari yang sebelumnya hmm. Nah itu yang harus Kalian Pikirin Jadi Sebisa mungkin Pikirin dulu Kalau untuk food trainers itu Produk-produk kalian ini hmm, Misalnya bahan bahannya itu bisa dijangkau sama kalian nggak gitu? Perl itu paling penting. Perlu perlu bisa masak nggak, Mbak Kila? Kalau misalkan mau mulai bisnis makanan nih? Nggak nggak perlu sih Mas. Enggak Justru perlu, aku ya? baru hmm. jadi suka masak karena mulai bisnis risol ini loh. Tapi nanti kalau <laughs> udah, walaupun awalnya nggak nggak bisa masak ya kalau udah bisnisnya makanan ya harus belajar gitu kan ya? Iya. <laughs> nggak mungkin lah ya. <laughs> Oke, okay, jadi itu tadi ya, Rahmat. Ya, uh, lanjut, lanjut. Nah, ini mungkin pertanyaannya lebih teknis nih dari Angelic Paradiso. nih Bagaimana cara menentukan umur simpan produk Frozen Food? Nah. Oke, okay. sebenarnya Mas, kalau dari Frozen Food, aku sendiri bukan saya uh, nanya, loh ya. yang nanya, nanya, yang nanya Angelic. Yang nanya Angelic, oh ya, <laughs> oke. Okay, jadi, sebenarnya uh, dari Frozen Food, aku sendiri nih. Hmm. Aku waktu itu trial di awal, apakah si mayones ini dapat bertahan? Uh, istilahnya dua minggu, tiga minggu gitu kan. Mm -hmm. Nah, memang kalau frozen food aku sendiri ini uh, untuk kategori yang risol mayo ini hanya bertahan di sekitar dua minggu, Mas. Okay. Tapi rata-rata aku kasih info di packaging itu, kalau uh, frozen risol aku ini hanya bertahan tujuh hari. Kenapa? Karena uh, aku mempertimbangkan freezer. Konsumen freezer orang-orang itu nggak eh, semuanya sama kualitasnya yeah. gitu. Jadi better aku bikin eh, itu apa namanya expirednya lebih lebih singkat dibanding nanti aku bikin expirednya lebih lama tapi ketika dikonsum udah nggak enak gitu. Hmm. Nah, tapi itu berarti dicoba nah, kalau ya, kalau dicoba menu ya, ditahan berapa lama ini, gitu. Dicoba. Iya, dicoba di awal dicoba. Nah, untuk yang menu uh, untuk yang menu baru ini si cream cheese ini itu cukup lama, mas. Tahannya sekitar sebulanan karena memang ingredientsnya ini hanya cheese, hmm. nggak ada istilahnya kayak smoked beef, telur dan mayo gitu. Oke, okay, jadi untuk menentukan umur simpan jadi bisa di trial dulu di awal. Di trial ya, oke. Okay. Mm -mm. Apalagi kalau yang freezernya tadi ya, sering dibuka tutup gitu ya, karena nggak uh, sabar gitu, <laughs> makan mulu gitu selama work from home ya. Pasti lebih cepet rusak lagi tuh. <laughs> nah, lanjut ya. Iya, uh, makanya. Hmm, dari Mulyadi, pertanyaannya sama ya, berapa lama expired date ya dari tanggal produksi? Oh ini dari tanggal produksi nih, sama berarti tujuh hari ya, atau dari Benar. tanggal kirim, tujuh hari ya, betul ya. Dari Lilik nih, dari Lilik. Lilik bertanya bagaimana tips mempromosikan produk yang kita punya pada calon pembeli nih. Ada tips nggak waktu awal-awal ketika okay. Mam Seri Solas ini pertama kali muncul, belum ada orang yang tahu gitu. Ya. Gimana cara mempromosikannya? Oke, okay, awal-awal itu aku baru seeding ke teman-teman terdekat sebenarnya. Aku hmm. tawarin pas awal itu sebenarnya aku dulu itu promosi di Instagram aku sendiri kayak aku makan risol hmm. istilahnya buat teaser lah awal-awal gitu kan aku makan risol terus aku tawarin ke teman-teman aku jualan ini ada yang mau PO enggak nah dari situ uh, ya mungkin karena yang tadi aku bilang ya strategi untuk memilih rasa itu penting ya mereka akhirnya dengan cuma-cuma mereview produk hmm. aku dan istilahnya bisa bisa nambah konsumen dari situ gitu mas. Jadi awalnya memang masih seeding ke kerabat terdekat sampai akhirnya mereka review, mereka review dan iso sekarang jadi banyak yang suka gitu. Hmm. Hmm. Nah, saya tertarik dengan kata-kata PO tadi ya. Di awal-awal kan pasti rata-rata kalau misalkan baru pertama kali memulai bisnis kuliner paling mudah dan mungkin minimasi resiko adalah dengan sistem PO ya. Nah, menurut um, Mbak Kila sendiri gitu ya. Sampai kapan ya uh, harus sistem PO ini, ataukah uh, karena kan biasanya rata-rata konsumen makin lama makin gak sabar nih ya. Kalau sistem PO kan berarti <laughs> harus sabar ya. <laughs> Order sekarang dapatnya seminggu lagi, suka kadang-kadang udah lupa lagi tiba-tiba datang. Siapa yang pesen gitu kan? Iya, uh, iya benar. Nah, menurut Mbak Kila sendiri, kira-kira apakah uh, bisa bertahan seperti itu terus pakai sistem PO, ataukah memang harus uh, ke sistem ready stock? Nah, oke. Okay. Memang uh, si Mam Risol ini karena uh, tadi yang aku bilang dia kulitnya harus bikin manual. Hmm. Memang aku awal-awal uh, istilahnya meminimalisir kewalahan aku <laughs> karena aku bikin sendiri hmm. itu aku sistem PO. Ya kan? Sistem PO itu istilahnya untuk menjaga kualitas. Nah, tapi uh, dengan misalnya nanti ada reseller dari produk kalian gitu, atau kalian nambah SDM, hmm. itu bisa banget uh, diadakan ready stock-nya hmm. gitu. Atau ya istilahnya PO-nya lebih singkat jadi H plus dua ready setelah pemesanan gitu. Itu masih bisa seperti itu. Tapi untuk di awal sistem PO kalau kalian bikin sendiri, itu menurut aku sistem yang efektif, hmm. karena istilahnya biar untuk menjaga kualitas uh, makanannya, mendingan kalian bikin PO dulu gitu, dan PO-nya terbatas gitu ya, tergantung kapasitas produksinya gitu loh ya. Betul, hmm. nah saya, Betul. saya, saya tertarik kata-kata reseller tadi ya, karena di awal tadi uh, Mbak Kila cerita bahwa uh, ada kemudian orang yang menawarkan diri untuk menjadi reseller. Nah, eh, gimana caranya untuk bisa memastikan hmm. bahwa eh, apa ya reseller ini bisa membantu kita untuk bisa meluaskan bisnis nih, Bakila? Oke, okay. oke. Okay. Gimana caranya reseller itu bisa memperluas bisnisnya? Hmm. Mungkin eh, untuk reseller sendiri sebenarnya tidak ada syarat tertentu ya, Mas, untuk menentukan kayak dia berhasil apa enggak gitu kan. nggak hmm. hmm. ada maksudnya nggak ada analisis tertentu lah. Mungkin tapi bisa dikreat seperti uh, si reseller ini minimal pembelian 5 pack ya atau hmm. minimal pembelian 10 pack. Nah, di situ uh, kita bisa mulai dari apakah uh, ada pricing diskon untuk reseller ataukah memang kita pakai uh, harga yang normal, tapi dia markup sendiri. Itu hmm. kita bebaskan ke, si, ke si resellernya, gitu. Nah, tapi apakah dikasih area gitu? Misalkan Jakarta Barat udah dari sellernya, nggak boleh jualan ke Jakarta Timur gitu, enggak ya? Belum ke arah situ, mungkin ya. Oh iya iya, belum ke arah situ tapi itu bisa banget sih mas, hmm. itu bisa banget jadi salah satu strategi juga Jadi kan uh, mungkin dibikin, mungkin kalau kayak gitu jadi dibikin reseller resmi kali ya hmm. Untuk uh, daerah tertentu ada yang A, untuk daerah tertentu ada yang B Tapi mungkin kalau mam result sekarang belum ada seperti itu Mungkin nanti insya Allah kalau misalnya SDM-nya sudah memungkinkan kita bisa seperti itu gitu Uh, sebelum kita kembali lagi ke pertanyaan ya uh, salah satu apa ya mungkin ketakutan gitu atau kekhawatiran dari uh, pebisnis adalah mereknya ditiru sama orang lain gitu ya nah kalau di Mamrisoles sendiri gimana okay. tuh untuk memastikan <laughs> jangan sampai mereknya kemudian ditiru gitu apalagi tadi ya pakai reseller jangan-jangan ya, nanti reseller jualan resolase sendiri kemudian dibilang Mamrisoles gitu atau gimana tuh caranya oke okay. mungkin kalau misalnya dari Ya, halo. Sorry, sempat sendiri ya. ya. Uh, memang untuk mempatenkan merek, ya, mem uh, merek Mas, karena memang kalau risol kalau dari mem sendiri, memang lagi proses untuk mempatenkan merek Mas, karena memang kan kita baru mulai di di bulan Maret ini kan. Nah, uh, kalau untuk reseller sendiri memang kita memperbolehkan dia create brand dia sendiri gitu itu itu enggak masalah gitu dan kalau misalnya nanti dibikin reseller resmi pun bisa aja misalnya memresol Jakbar memresol Jaktim gitu itu bisa di seperti itu tapi itu based on discussion dengan si resellernya seperti apa based on nya seperti apa jadi tapi tetap penting adanya apa ya cara untuk mengatasi mm. jangan sampai kemudian nanti merek kita ditiru gitu ya atau ingredients oh, kita ketahuan yeah, yeah. gitu ya dengan yang lain biasanya seperti itu ya oke okay, kita lanjut lagi nih okay. karena ada cukup banyak pertanyaan hmm, nah dari Juli Sudayat lagi nih Juli Sudayat banyak yang bertanya ya nggak ya? apa apa Uh, Julisidae bertanya apa saja kiat khusus untuk menghadapi keterpurukan dalam menjalankan usaha wah kayak judul lagu ya keterpurukan. Keterpurukan ya. Mm -hmm. oh, Oke okay. mungkin kalau misalnya di usaha food and beverage kayak yang tadi aku jelasin uh, mungkin nggak semua orang mengkonsumsi si risol ini setiap hari. Mm -hmm. Mungkin juga nggak setiap hari ada orderan yang istilahnya membeludak. Gimana caranya kita istilahnya nggak patah semangat di situ uh, ya itu kita bikin inovasi varian baru atau kita hmm. riset varian apa lagi ya kira-kira yang istilahnya bisa disukain uh, selain varian-varian yang udah ada di menu atau kita bikin kayak riset lagi nih ke social media kita kita bikin question and answer kita bikin quiz hmm. gitu kan kira-kira Mau varian apa ya Selain yang ada di menu Itu bisa activity-activity yang kayak gitu Yang bisa istilahnya uh, Apa ya uh, Menimbulkan ide-ide baru Untuk uh, produk si risolnya ini gitu Terutama ke customer-customer Yang sudah pernah beli risoles uh, MAM risoles sebelumnya Betul. gitu ya Karena tadi indikator Betul. keberhasilan Dari MAM risoles Tadi Mbak Kila sempat katakan Adalah repeat order tadi ya Lebih penting gitu ya Betul Oke, okay, jadi itu ya, Mas Julius. Uh, lanjut. Nah, nih Angelik nih pertanyaannya uh, teknikal semua nih ya. Bagaimana cara mempertahankan kualitas produk agar tetap sama nih? Terutama kalau yang buat tangannya udah bukan cuma satu ya, tapi ada beberapa orang yang lain nih. Dari waktu ke waktu, gimana caranya supaya tetap sama nih, uh, Mbak Kila? Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana caranya tetap sama? Uh, ya, mungkin karena si ini masih dibuat pribadi sama aku, mm -hmm. uh, jadi uh, udah ada takaran tertentu sebenarnya mas, udah ada takaran tertentu untuk menu tertentu. Jadi, walaupun misalnya nanti uh, istilahnya aku uh, mengoper uh, untuk di di apa di dibuat oleh kakakku sendiri atau mm -hmm. saudara mereka udah tahu nih takaran tertentunya seperti apa gitu mm -hmm. kan, dan aku selalu menginformasikan uh, istilahnya Uh, standar standar produk aku tuh uh, pakai apa aja itu penting banget untuk menjaga rasa si uh, risolnya itu sendiri, gitu. Karena kayak mayones, mayones banyak ya, mayones merek ABC gitu kan. Tapi ya, itu kita harus menentukan standar tertentu, mayones apa yang kita pakai, keju apa yang kita pakai, smoked beef apa yang kita pakai. Nah, itu, itu yang istilahnya uh, apa ya, menjaga si rasanya itu sendiri, gitu bukan berarti uh, mayones apa aja yang tersedia di pasar gitu ya. Itu itu menjadi rasanya kemudian menjadi ganti-ganti. Gitu ya Angelik ya. Uh, kemudian lanjut. Eh uh, Nah, ini dari Ilmi nih ya. Eh uh, Ilmi berkata bahwa gimana caranya agar bisa percaya diri dengan pertanyaan pelanggan. Soalnya jujur saya sebenarnya pemalu. Mohon sarannya katanya. <laughs> Pertanyaannya seputar apa nih kira-kira? Mungkin gimana caranya bisa menawarkan produknya ke pelanggan nih karena si ilmi okay, ini pemalu okay. nih. Pelanggan, hmm. gitu ya. Hmm. <laughs> sebenarnya uh, gini, sebenarnya jangan-jangan malu untuk istilahnya ngepromot produk kalian hmm. kalau memang uh, istilahnya kalian yakin, oh gue udah pakai uh, bahan-bahan yang sesuai, oh gue udah pakai. Kayak bahan-bahan yang standarnya oke okay banget gitu kan. Mm -hmm. Nah, di situ tuh pasti uh, istilahnya muncul keyakinan sendiri. Kayak dari aku, aku udah udah standarin nih. Istilahnya produk-produk aku nih seperti apa, ya kan. Mm -hmm. ya, Bahan-bahannya seperti apa. Nah, di situ yakin untuk menawarkan ke teman-teman di awal. Kayak, cobain deh uh, risol gue gitu kan. Nanti kasih saran ya, apa yang kurang. Nah, di situ sebisa mungkin mendengar istilahnya saran dan evaluasi dari teman-teman sehingga ya udah kita berani untuk live ke orang lain jadinya gitu. Tapi tetap harus yakin dulu diri sendirinya ya terhadap produk kita ya kalau diri sendiri Benar, kita nggak ya. yakin terhadap produk Benar, gimana bisa meyakinkan sama orang sama lain? Produk ya. sendiri. Hmm. Jadi kuncinya itu ilmi yakin dulu sama produk sendiri gitu ya kalau sama produk sendirinya belum yakin. Uh, Jangan mulai dulu kalau gitu. <laughs> <laughs> uh, Oke. Okay. Iya. Uh, nah ini, Purnomo nih uh, bertanya soal IG nih. Uh, dari Mei katanya kenapa cuma 20 posting katanya <laughs> Strategi pemasarannya lebih kuat di reseller atau gimana nih katanya nih. Oke. Okay. Hmm. Nah mungkin oh, buat sedikit info juga, aku nih mm, selain food trainer, aku masih, masih kerja juga, hmm. aku masih sambil work from home juga sebenarnya. Jadi, memang dari mulai social media, membuat sama posting itu di-hire sama satu orang, itu aku. Hmm. <laughs> Jadi, CEO ya, kenapa... chief everything officer ya, semuanya dikerjain sendiri. Maksudnya, <laughs> <laughs> aku lebih. Mendepankan di testimonial, hmm, gitu. testimonial, jadi mungkin okay. memang kalau fit, fitnya masih sedikit tapi bisa dilihat di testimonial highlightnya itu berjalan terus, hmm. gitu. Alhamdulillah. Karena memang paling uh, pas kalau misalkan kita bicara soal produk kuliner yang bilang enak bukan yang buat ya, adalah yang beli, gitu kan istilahnya itu paling kali pas. Karena yang buat pasti bilangnya Benar. semuanya enak, gitu. Ya. Orang buat sendiri, gitu kan. Jadi <laughs> uh, testimonial yang paling penting. Oke, okay, lanjut. Uh, nah, angelik tuh kan, Bener kan ya? Kayaknya nih angelik nih uh, uh, pertanyaannya apa namanya teknikal banget nih. <laughs> Jika orderan sudah banyak, mau buat oh, risol ya. <laughs> jajan mau bikin risol nih. Orderan udah banyak, otomatis pasti membutuhkan karyawan. Gimana agar resepnya tidak uh, tetap terjaga? Oh, maksudnya nih, jangan sampai karyawan ini ngintip terus tiba-tiba okay. bikin risol sendiri nih. Oke. Okay ini ini juga sempat terpikirkan sih mm -hmm. sama aku jadi memang waktu itu ada istilahnya salah satu orang di luar Jakarta yang tertarik uh, dengan si bisnis uh, risol ini kan nah di sini uh, oke okay, sorry ya yeah, apa apa nah di sini um, di sini lebih meng meng, meng men itu dalam segi di sini uh, lebih men nya itu dalam segi hmm, gimana caranya produk kalian ini, eh, uh, kalian resellerin nih, misalnya, tapi istilahnya bahan bakunya ini udah kalian buat sendiri, jadi mereka nih udah tinggal istilahnya eksekusi isinya aja, hmm. atau eksekusi istilahnya wrappingnya aja gitu, tapi istilahnya produk-produk intinya udah kalian bikin dulu nih gitu. Jadi uh, mungkin kayak tipikal perusahaan-perusahaan apa namanya franchise biasanya ya kayak begitu ya rata-rata kalau franchise kan semuanya cuma dilabelin A, B, C gitu aja ya. Tapi nggak tahu nih A ini isinya apa, B ini isinya apa, C ini siapa gitu ya. Jadi rahasianya tetap kayak Betul. Kentucky Fried Chicken ya nggak ketahuan tuh apa aja isinya di dalamnya ya. Pokoknya ada banyak lah spice-nya gitu. <laughs> Lanjut ya. Um, nah di pertanyaannya uh, menarik nih. Dari Mulyadi nih, apakah sudah pernah kirim ke luar kota atau luar pulau? Bagaimana strategi untuk ekspedisi serta packingnya? Oke, nah waktu itu aku udah sempat uh, trial dulu ke beberapa daerah. Mm -hmm. uh, untuk uh, memang tadi yang pas di awal aku bilang, uh, si risol ini hanya bertahan, untuk yang mayones hanya bertahan di uh, 5 sampai 6 jam. Mm -hmm. Makanya aku nggak, nggak merekomendasikan untuk di luar Jakarta, lebih untuk uh, pakai uh, si kurir kurir instan seperti Gojek atau Grab. Nah, mungkin uh, untuk si cream cheese ini bisa dijangkau keluar daerah. Uh, itu packagingnya seperti apa? Uh, selain di wrapping dengan uh, apa namanya dengan si kertas wrap, kita bubbling mm -hmm. juga itu untuk menjaga biar nggak pecah dan segala. Dan uh, yang paling penting harus pakai Uh, jasa yang uh, yang kilat hmm. gitu jangan dibawa muter dulu ya biasanya ya uh -uh. Oke okay, jadi itu ya muli mulia dia ya. jadi uh, belum bisa kirim keluar pulau <laughs> uh, oke okay. uh, lanjut nih dari <tuh> dari Tolip nih dari Tolib Al Ahmad Bagaimana strategi supaya customer kita tetap bisa Gandrung dengan produk yang kita jual Wah saya suka nih kata-katanya nih Menggandrungi produk yang kita jual Mohon tipsnya Oke okay, uh, untuk menggandrungi Maksudnya untuk dia tetap suka ya hmm. uh, Istilahnya jadi loyal customer-nya kita itu um, Yaitu yang pertama uh, Setelah mereka order Sebisa mungkin kita tanya ke mereka uh, Istilahnya Uh, ada nggak sih saran dan masukan dari mereka? Kalau misalnya ada, itu ya sebisa mungkin kita kita apa ya kita kita kita, kita terima, hmm. kita dengarkan dan kita develop untuk produk kita itu gitu. Nah jadi once mereka istilahnya didengar, itu pasti mereka ada ketertarikan untuk mencoba lagi gitu karena biasa rata-rata nggak -rata pernah ada yang ngakuin kayak gitu ya kayak jarang banget gitu ya kalau kita beli beli makanan terus tiba-tiba yang jualan tanya sama kita gimana enak gak makanannya gitu ya paling kalau yang jual masih temen gitu ya kalau udah nggak temen biasanya nggak pernah dilakukan tapi justru itu yang kadang-kadang membuat orang kemudian merasa dihargai gitu ya wah ini kayaknya yang jual perhatian banget gitu ya terus kemudian mereka ya, mau beli bener. lagi gitu ya apalagi karena kemudian kalau idenya dari si customer ini kemudian ternyata dimanfaatkan atau diwujudkan gitu ya oleh si penjual gitu ya, seperti tadi ya saya bilang ya risoles rasa benar, mie benar. ayam siapa tahu ya bikin risoles rasa mie ayam nanti iya <laughs> <laughs> bener nah lanjut ya uh, tuh kan bener ya Angelik ya uh, Angelik katanya memang bener memang lagi usaha frozen food tapi nugget sayur, ah untung bukan, bukan itu ya risoles ya uh, <laughs> Katanya beberapa nah, pertanyaan. Ini salah satu inovasi kan, hmm. ada nugget sayur. Ya, jadi bukan nugget ayam tapi nugget sayur gitu ya istilahnya ya. Hmm. Oke, Angelik tadi udah sempat dijawab ya beberapa kali uh, apa namanya jawabannya. Oke, buat teman-teman uh, saya ingatkan lagi masih ada waktu untuk kita bertanya. Uh, silakan teman-teman uh, tuliskan pertanyaan di live chat, nanti akan dipilih satu orang yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Xroka Live. Oke, okay, saya tertarik dengan uh, kan biasanya orang kat, kalau mau memulai bisnis uh, makanan banyak yang kemudian memutuskan untuk membeli franchise gitu ya. Uh, kenapa kok ketika di awal Kila tidak atau jangan-jangan Kila sempat berpikir untuk antara franchise atau buat sendiri? Uh, menurut Kila tuh ke, apakah bagus gitu kalau beli franchise dan uh, apa bagusnya kalau misalkan di, dibandingkan buat sendiri misalkan? Oke, okay. mungkin kalau misalnya franchise sih untuk strategi marketing, aku uh, mungkin aku secara global aja ya, hmm. uh, strategi marketing di awal itu bagus gitu. Karena mungkin uh, tadi ya ada beberapa orang yang istilahnya gak berani untuk memulai itu sendiri gitu. Atau enggak pede dengan apa yang dia hasilkan? Nah, strategi franchise itu salah satu strategi yang bisa dilakukan, uh, istilahnya, untuk mencoba memulai bisnis. Tapi mm -hmm. dari franchise itu, harusnya uh, itu terbangun. Eh, uh, kalau misalnya kayak goals ke depannya, tuh, apakah kita pengen punya brand sendiri, pengen mm. punya produk sendiri, atau kita akan terus ketergantungan sama orang yeah. gitu, nah mungkin uh, franchise ini bisa jadi step awal untuk istilahnya memulai belajar bisnis untuk istilahnya kenal sama konsumen untuk istilahnya uh, lihat gimana sih market di Indonesia uh, seputar makanan ini gitu itu bisa lewat franchise dulu tapi uh, saran dari aku franchise ini jangan selamanya jadi franchise gitu hmm. Hmm. bisa nah justru dari franchise ini belajar untuk memproduksi makanan sendiri itu jauh lebih apa ya jauh lebih puas jauh lebih pride aja gitu kalau misalnya kita menghasilkan produk yang bisa disukain dengan orang banyak lewat kita sendiri. Jadi uh, apa ya punya punya sesuatu yang bisa di, dibanggakan lah istilahnya seperti itu ya mungkin ya. Iya. Uh, yeah. Dibandingkan membesarkan mungkin uh, brand dari orang lain tapi di awal mungkin boleh ya kalau misalkan Tadi mau memulai sesuatu yang cepat gitu ya, nggak perlu uh, trial 3-4 kali untuk bikin kulit risoles gitu ya. Misalkan uh, langsung aja beli franchise gitu ya. Oke okay, lanjut, uh, dari Koirul Muzaki nih. Dari Koirul Muzaki uh, bertanya tentang motivasi untuk membuka usaha Frozen Food itu apa? Sebelum membuka Frozen Food, uh, sejarah apa... Uh, usaha atau bisnis apa yang dijalankan? Wah ini Koirul Musaki baru bergabung nih pasti nih karena tadi pagi uh, tadi udah dijelaskan di awal. Mungkin singkat aja Mbak uh, Kila, boleh di recap sedikit gitu buat Mas Koirul. Oke, okay. oke okay, untuk Mas Ko apa Kowirul, ya. uh, mungkin recap sedikit tadi. Uh, kenapa ya jadinya memilih frozen food? Karena Aku lihat nih satu peluang orang-orang uh, lagi work from home, home terus cemilan apa ya nggak yang langsung habis gitu kan hmm, hmm. Terus uh, apa ya yang bisa jadi istilahnya teman kita saat work from home, home walaupun cemilan tapi mengenyangkan Nah makanya tercetuslah si frozen food trisol ini gitu. Tapi kalau dimakan harus dipanasin ya jangan dimakan frozen-frozen ya Iya <laughs> benar-benar <laughs> Walaupun mungkin dia lebih tahan lama makannya ya susah soalnya ya Lanjut nih, Angelic lagi nih. Bagaimana cara memperluas pangsa pasar Frozen Food, sedangkan kendala ekspedisi mempengaruhi daya tahan produk? Wah, nih suara hati banget nih, kayaknya Angelic nih. Iya ya. ya, ini uh, salah satu emang salah satu kendala frozen food di ekspedisi sih. Aku juga merasakan itu, tapi gimana caranya kita memperluas mangsa pasar? Ya, itu yang tadi aku jelasin. Kalau misalnya memang SDM kalian sudah memungkinkan, kalian bisa aja uh, bikin reseller di hmm. daerah tertentu atau kalian bikin ya istilahnya bekerja sama dengan Uh, kalau misalnya belum trust dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan keluarga tertentu, hmm. gitu kan, untuk uh, di daerah tertentu, kalian istilahnya uh, bikin cabang, gitu kan, bikin cabang yeah. uh, untuk mempermudah si ekspedisinya itu, gitu. Sekarang mungkin ada beberapa konsep yang namanya ghost kitchen itu tadi ya, uh, mungkin lebih banyak di Jakarta, gitu ya. Tapi kalau misalkan itu ternyata ada di daerah, itu memungkinkan, gitu ya, punya semacam cabang, gitu yang ada di daerah yeah. itu benar benar. Uh, itu bisa dilakukan ya Angelic. Eh uh, dari Ratna Anindia gitu ya. Uh, sukses selalu Mamri Soles, semoga bisa menginspirasi selalu katanya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> <laughs> Terima kasih. Yeah. Oke. Okay. Ratna Anindia. Uh, beli ya, jangan cuma bilang sukses doang, beli. Ah, nih buat teman-teman <laughs> yang baru mau mau tahu gimana caranya untuk beli uh, Mamri Soles gitu atau ingin tahu lebih banyak tentang Mamri Soles uh, gimana nih Mbak Kira Oke, okay. kalau ingin tahu, ingin mencoba, bisa uh, order uh, di Instagram Mamrisol. Kebetulan memang kita udah nggak menerapkan open PO, alhamdulillah. Karena udah banyak banget nih tiba-tiba yang nanya, Kak, besok ready nggak atau apa gitu. Jadi kita menerapkan, bisa order by DM, dan uh, ready H2 setelah order gitu. Jadi jangan lupa follow atau order di Mamrisol ya. Nah, jadi ordernya gitu deh ya. Tuh, lanjut nih, eh, uh, masih ada waktu sedikit. Terakhir lah, ini pertanyaan dari Mulyadi ya: Apakah usaha frozen food ini perlu izin Bepom? Wah, oke. Okay. Nah, ini menarik banget sih, hmm, memang hmm. karena mungkin beberapa orang concern sama Bepom juga ya. Iya. Yeah seperti yang aku bilang kalau misalnya frozen food itu pertama yang harus dipertimbangkan dari ingredients Nah itu yang harus dikomunikasikan dulu uh, di postingan awal memang Mam Resol ini sempat uh, istilahnya mengkomunikasikan apa sih isi dalam si apa si frozen food ini hmm. gitu Nah itu tujuannya untuk mengkomunikasikan kalau oh bahan yang kita gunakan ini halal bahan yang kita gunakan ini aman walaupun misalnya ya UMKM sekarang uh, masih merintis belum sepenuhnya istilahnya udah ada Bebepom mm. gitu kan udah ada istilahnya uh, logo MUI gitu kan memang belum tapi kita bisa mengkomunikasikan di sosial media itu uh, Ingredients apa yang kita pakai gitu yeah. kita bisa meng komunikasikan, oh kalau misalnya smoke beef ini caranya uh, dia bisa jadi smoke tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi walaupun mungkin uh, belum ke arah sana gitu ya, atau belum betul. Uh, izin BPOM atau mungkin uh, sertifikasi halal MUI misalkan, tapi paling tidak ada komunikasi ingredients-nya gitu, bahan-bahannya. Ya. Betul. Dan betul. Saya, saya pikir itu juga bagus karena supaya mereka yang mungkin alergi terhadap makanan tertentu atau bahan makanan betul, tertentu betul. juga bisa bisa lebih hati-hati ya ketika membeli ma makanannya, gitu ya tadi mulia dia, oke okay, sekarang nih sebelum uh, ditutup uh, tugasnya Mbak Kila nih, memilih satu orang penanya terbaik nih dari, banyak banget pertanyaan tadi, <laughs> siapa yang kira-kira mau dipilih atau kalau nggak inget namanya, inget pertanyaannya aja nanti saya liatin namanya, siapakah yang mendapatkan satu buah hadiah khusus persembahan dari XLoka Live, yang nanti akan dikirim langsung ke alamat teman-teman Pemenang siapa nih? Oke, okay. satu aja nih ya. Satu aja. <laughs> satu aja? Mm -hmm. Oke, okay. aku mungkin mau support Mbak Angelic juga untuk mm -hmm. jadi pemenang saat ini. Yay. Karena sama-sama kita merintis di Frozen Food ya Mbak. Angelic nih. Mbak Angelic <laughs> selamat. Mbak Angelic adalah pemenang dari giveaway XLokal Live pada malam hari ini. Ca cara untuk mengklaim hadiahnya adalah... Uh, direct message ke at @exceloka underscore atau ke at excellence underscore asia terserah dua-duanya boleh uh, bilang bahwa Mbak Angelik adalah pemenang dari Exceloka live hari ini cantumkan alamatnya nanti kita akan kirimkan hadiahnya langsung ke tempat uh, Mbak Angelik gitu ya oke okay. uh, terakhir nih mungkin Mbak Kila uh, karena udah jam 8 juga nih uh, tips nih buat teman-teman untuk memulai bisnis frozen food nih kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dan uh, bagaimana cara mengembangkan bisnis frozen food terutama di era pandemi seperti sekarang nih. Oke. Yang harus diperhatikan uh, pertama tadi uh, kalian harus trial dulu apakah si frozen food ini uh, tahan dalam waktu tertentu. Yang kedua, kalian juga harus uh, istilahnya riset ke beberapa daerah dulu kalian kirimkan bisa ke saudara terdekat atau istilahnya bisa ke kerabat terdekat apakah si frozen food ini menjangkau ke seluruh daerah atau hanya daerah tertentu karena kan mungkin seperti risol aku nggak pakai bahan pengawet apapun ya jadi itu yang harus dipertimbangkan di awal gitu mm -hmm. uh, yang ketiga gimana caranya uh, istilahnya bisa uh, menjangkau Uh, semua daerah misalnya bisa dengan cara yaitu kalian bisa buka reseller kalau SDM-nya sudah memadai bisa istilahnya me me meraih pangsa pasar yang lebih luas bisa dari seperti itu tuh dan yang terakhir uh, konsistensi terus dalam ber berbisnis kalau misalnya udah mentok uh, kok produk saya nggak ada yang beli lagi ya atau enggak kok um, istilahnya um, si menunya gini-gini uh, aja ya Nah itu yang harus di istilahnya develop lagi dari inovasi flavornya gitu jadi jangan jangan patah semangat jangan istilahnya jangan jangan apa ya jangan menutup uh, diri untuk explore lebih lagi gitu Oke, okay, uh, itu tadi. Uh, terima kasih banyak Mbak Kila tips-tipsnya sharingnya buat teman-teman tentang bagaimana frozen food yang menjadi primadona di bisnis kuliner di era new normal kali ini nih. Apa aja tadi di frozen kan? Jadi buat teman-teman tadi uh, kita sudah sama-sama dengar sharing dari Mbak Kita Rahma founder dari Mamri Soles tentang bagaimana bisa memulai dan mengembangkan bisnis. Jadi intinya kalau saya bisa uh, sarikan gitu ya, kesimpulannya adalah Tadi ya penentukan target market yang tepat, gitu ya, uh, sesuai dengan karakteristik dari produk kita. Uh, artinya kalau produk kita nggak bisa tahan lama dan kita masih belum bisa menemukan teknologinya untuk bisa membuat produk ini tahan lama ya, kita konsentrasi di market yang sesuai lah, bisa dikatakan seperti itu ya, Mbak. Lata. Kemudian yang kedua adalah pentingnya komunikasi, gitu. Beberapa kali tadi Mbak Kila juga katakan bahwa kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh pelanggan. Terutama pelanggan yang beli ya, kalau pelanggan nggak beli mah uh, biarin aja gitu iya. ya. <laughs> karena biasanya banyak tuh pelanggan yang cuma tanya-nanya doang tapi nggak beli gitu kan istilahnya. Uh, uh, terutama pelanggan yang membeli gitu kita dengarkan input dari mereka gunakan untuk bisa yang uh, berhubungan dengan nomor tiga tadi ya, inovasi dari produk. Kalau misalkan kita lihat tadi Mbak kila sempat katakan penjualannya mulai turun atau mungkin uh, banyak yang mulai bilang bosen karena produknya itu-itu aja gitu ya. Uh, saatnya untuk kita berinovasi you know? dan betul. terakhir gitu ya uh, cuma butuh komitmen gitu ya cost uh, is the key yeah, kalau katanya Mamri Soles. Oke, okay, itu saja terima kasih Mbak Kila Rahma atas uh, waktunya sudah sharing ke teman-teman pemirsa lokal Live. Semoga sukses apa yang dilakukan oleh Mbak Kila dan Mamri Soles ya. Semoga makin Amin, lumer, ya. makin lumer Solesnya ya. Uh, dan bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan Teman-teman terima kasih yang sudah um, bergabung <laughs> Selama satu jam di X-Local Live hari ini Semoga apa yang disampaikan bisa membantu teman-teman Untuk bisa mengembangkan bisnis teman-teman Ingat selalu uh, jaga uh, kesehatan gitu ya uh, Patuhi protokol COVID Itu pesan dari pemerintah gitu ya uh, Terutama buat teman-teman yang berada di daerah-daerah yang kembali uh, PSBB Semoga kita semua bisa melalui masa-masa ini dengan uh, sehat dan uh, sukses dan akhirnya, uh, saya Victor mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi hari Rabu malam jam 7 di YouTube channel Excellence Asia. Tentunya menghadirkan entrepreneur yang lain, membahas materi yang lain yang tentunya bisa berguna bagi teman-teman bagi untuk mengembangkan bisnis. Dan ingat bahwa sekarang cuma butuh komitmen untuk mengembangkan bisnis. Sampai ketemu di Excel OKF berikutnya. Selamat malam.